syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya, sama-sama dapat kita menyambung perkongsian hadis Fadail Amal. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-47, hadis ke-47 azan, hadis yang ke-47 muka surat 20. بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, andai kata manusia mengetahui pahala dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak boleh mendapatkan hal itu kecuali dengan mengundinya, nescaya mereka akan mengundinya. Jadi dalam hadis ni, pertama sekali nida di sini azan, iaitu masuk waktu. Kalau orang tahu maknanya pentingnya azan dan masuk waktu, dan dia bergegas kepada saf awal ataupun bergegas kepada saf yang pertama, kalau terpaksa mengundi, mereka akan mengundi. Ini kelebihan orang sembahyang berjamaah yang berada di pada saf awal. Apa yang ada pada saf awal? Yang ada di saf awal ni, pertama sekali kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika solat berjamaah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun daripada imam, kemudian pergi ke makmum, kan, daripada yang pertama kemudian ke belakang, kan. Jadi maknanya besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang ada di saf pertama. Bagi orang perempuan, saf pertama orang perempuan, dalam bahagian perempuan lah, taklah saf pertama nak berebut dengan lelaki yang di depan tu, kan. Jadi saf pertama perempuan bagi bahagian perempuan tu, eh. Jadi kelebihan yang ada pada saf pertama. Kemudian penyaksian malaikat. Malaikat menyaksikan bahawa kita berada di saf awal dan bersungguh-sungguh menjaga solat kita. Sebab di akhirat nanti yang akan menyaksikan amalan kita ni lima. Lima yang akan menyaksikan amalan kita. Yang pertama, Allah tu sendiri menjadi saksi kepada amalan kita. Yang keduanya, yang menjadi saksi amalan kita adalah malaikat kanan dan kirinya, dan malaikat-malaikat yang lain. Dalam berjamaah kan, sembahyang berjamaah kan, ada para malaikat yang akan menyertai. Kemudian yang ketiga, yang menjadi saksi kita adalah manusia. Manusia-manusia ni akan menjadi saksi kepada kebaikan. Sebab itu dalam satu hadis, satu ketika Nabi SAW melihat jenazah diusung, dan semua orang kata, baiknya dia ni, baik sungguhlah. Maka apa kata Nabi? Wajabat, wajabat, wajabat. Maksudnya ni mesti dapat, mesti dapat. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mesti dapat apa? Rasul kata, dapat syurga. Kenapa wahai Rasulullah? Kerana kamu ni merupakan saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni dibawa kepada orang Melayu kita. Orang Melayu, kalaulah jenazah nak turun pergi ke kubur, daripada rumah ke masjid ke setengah-setengah tempat, nanti imam akan sebut, saksikan mayat ini baik. Nanti jawab, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Di setengah-setengah tempat, ada ambil hadis ni. Tapi penyaksian yang sebenar tu adalah yang betul-betul tau, orang menyaksikan, baik dia ni, maka dapat syurga. Sebab yang ketiganya menjadi saksi kita adalah manusia. Yang keempat ni siapa? Yang keempatnya tu anggota badan kita ni. Dalam surah Yasin Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami kunci mulut mereka, watukallimuna aydihim, berkatalah tangan mereka, watashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun, dan menyaksikan kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Tubuh badan kita ni akan bercakap depan Allah besok. Betul Tuhan, memang kaki ni berjalan ke saf awal. Betul ya Allah. Tangan ni betul Tuhan, memang dia ada saf awal, sembahyang dekat saf awal. Jadi menyaksikan tubuh badan kita. Taklah disaksikan tangan menyaksikan. Haa, ya Tuhan, kerja cubit laki je ni. Menyaksikan juga tu. Jadi dia menyaksikan amalan-amalan kita ni. Dan yang kelima yang menyaksikan amalan kita siapa? Iaitu makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain. Bumi ini sendiri, kalau besok diminta penyaksian, dia akan menyaksikan. Betul Tuhan. Dan dia memang ada di saf awal. Sebab itu, kalau kita perasan, ustaz-ustaz dululah, tok-tok guru dululah, dia kalau lepas solat wajib, nak solat sunat, dia akan langkah satu tempat lain. Biar bumi ini banyak menyaksikan tempat dia sujud. Kita kalau pergi cuti-cuti dan keluarga, masuk satu masjid, ambil uduk, sembahyang tahiyatul masjid. Biar banyak bumi ini menyaksikan kita sujud. Jadi maknanya itu. Jadi saf awal ni kalau kamu tahu, ui, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadi penyaksian. Kan? Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, manusia jadi saksi, tubuh badan jadi saksi, tempat pun jadi saksi. Maka kalau kamu berebut untuk sampai mengundi untuk dapat saf pertama. Ini kan pentingnya ataupun kelebihan pada saf yang pertama tu.